ada 700 tempat duduk ya, dan di sini full ya, bahkan ada yang sampai duduk di sini. Kita kasih tepuk tangan dong buat Bapak Ibu yang malam hari ini sudah hadir di sini ya. Tapi benar-benar menawarkan AFC, memberikan AFC produk kita itu benar-benar untuk membantu. Itu value kita. Kita boleh undang David, Pak Rudi, boleh hadir. David ini mengalami diffuse axonal injury. Serabut saraf yang begitu jutaan di kepala. Karena eksiden tersebut bergeser otak, sehingga komunikasi antar saraf itu semuanya kacau. Karena trauma berat yang terjadi di kepala. Akhirnya kita kasih dengan jumlah berapa fit? 10. David diberikan 10 subarasi utsukushi sehari. Sehingga sampai saat ini bertahap demi tahap banyak perkembangan dari David. Mungkin lu ada pesan apa? Ya, itu aja. Semua cobain subarasi deh. Tadi saya kasih dia utsu ya. Iya. Yeah. Oke, okay, nyobain sekali satu ya. Belum nyobain ya tadi? Belum, sorry gua lupa. Gimana sih? Oke. Okay. Sorry. Iya gimana sih? Iya gua salah. Dan kalau boleh atas nama semuanya ya, kita terinspirasi banget sama perjuangan lo. Oke. Okay? Buat kita apa yang lo hadapin itu buat gua belum tentu bisa gua lewatin gua ya. Tapi lo bisa hadir di sini buat keluarga besar AFC dan definitely David adalah keluarga kami juga. Thank you banget. Bahwa waktu mereka menciptakan suatu produk, mereka berpikir tentang Anda, teman-teman ya. Mereka tuh selalu prinsipnya adalah monozukuri, tidak pernah puas dengan satu ciptaan yang sudah sangat luar biasa, teman-teman. Tubuh kita tuh sangat perlu untuk diregenerasi lagi DNA-nya, di-repair lagi gitu ya. Dan mereka menemukan bahwa ternyata di Jepang dan di dunia itu sebenarnya yang harus ditingkatkan adalah sirtuin, teman-teman. Saya panggilkan untuk Rank Toreda. Silakan untuk naik ke atas panggung. Horace! Iya, perkenalkan nama saya Leda Putar-Putar dari Pematang Siantar Simalungun. Dulu Hetty bilang jalankan bisnisnya, nggak tahu aku bisnis, bilang gitu. Apalagi itu kan hanya MLM, nggak bisa saya. Yang penting saya sembuh deh, gitu ya kan? Kok kamu Leda sudah sembuh, sudah bisa jahit baju, jahit gorden, segala macam. Apa sih kok nggak pakai kaos kaki lagi, nggak pakai jaket lagi gitu kan? Bau saya konsumsi ini. Apa itu? Produk Jepang. Dulu saya bilang FC, FC. Nggak tahu kan? Kalau kamu sehat, kamu bisa di sini jadi ladang penghasilan dan jadi berkat sama semua orang. Kayak mana caranya Lena? Kayak aku. Pencapaian saya, bonus saya itu 30 sampai dan akhir sekarang ini 52 juta. Silakan Bapak Ibu yang achieve ranking Ronin untuk naik ke atas panggung ya. Justru pada saat di cruise saya mengambil keputusan. Saya akan stop praktek saya. Dan ruang praktek saya jadikan tempat base camp untuk para downline saya. Karena terus terang, saya juga sangat sedih karena saya sudah praktek 40 tahun. Kenapa? Bahkan ada saudara yang berpikir saya ini bodoh. Bodoh banget. Praktek di mana ratusan pasien saya yang masih menunggu saya. Tapi saya mengambil keputusan untuk berhenti praktek total. Karena saya punya misi, visi jauh ke depan yang saya pikir itu akan lebih baik. Saya berjuang di AFC ini, ya teman-temannya. Jadi jangan kalian pikir ini mudah. Penolakan kita harus terima dari siapapun, dari keluarga, dari teman satu kampung. Di AFC jadilah berkat. Jangan menjadi upline yang cuma tidur lu hutur. Jangan. Kalian harus menjadi upline yang bisa berguna untuk member kalian. Jangan jadi upline yang merugikan perusahaan lu tidur dapat piring lu. Karena background saya ada distributor obat, jadi di Papua itu terkadang saya disorot gitu loh. Kiri ngapain gitu loh. Kayak lu kayak kurang kerjaan, apa kantor lu nggak laku gitu. Kok lu MLM-an gitu kan. Semua teman-teman saya jadi musuh saya gitu. Karena distributor obat itu tidak pernah ada yang main MLM. Yang saya lakukan ini main produk ini bagus loh. Papa saya tuh gak jadi pasang ring sama cuci darah. Rata-rata semua teman yang dulu ngejauhin saya itu tuh tiba-tiba datang WhatsApp. Jadi sekarang tuh bisa.
Sekarang saya jadi bintang. Apapun yang terjadi, tantangan pun ke depan, saya akan tetap ada di UFC. Dan beberapa waktu ke depan, saya akan buktikan bahwa saya adalah serius di UFC. Saya konsisten di UFC. Saya persisten di UFC. Dan kita akan sukses bersama-sama di UFC. Bapak, Ibu, dan teman semua, kita memang tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi yang pasti, kita akan mendapatkan apa yang kita yakini kita akan dapatkan. Sampai jumpa di kita sukses. Teman-teman bisa lihat tadi, semua yang berdiri di sini, mereka punya alasan untuk berjuang. Tapi saya pas datang ke sini pertama kali, saya nggak punya alasan untuk berjuang itu, teman-teman. Ya, saya mencari kenapa saya ada di sini. Artinya mereka juga boleh berjuang buat mimpinya. Kalau maminya melakukan sesuatu itu supaya maminya bisa menjadikan membanggakan buat mereka. Sebelum aku menuntut mereka untuk menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan, aku harus dibanggakan dulu bagi mereka. Benar ya, teman-teman ya? Sibuk aku live tiap malam. Sibuk aku cari orang. Jadi enggak hal yang mudah, teman-teman. Walaupun aku saat ini ada di Daimyo dalam 6 bulan, sangat bersyukur bisa di posisi saat ini. Dan aku enggak bisa berkata apa-apa lagi. Pokoknya janji Niko, kamu henti harus Bushido. Jadi saya capai Daimyo itu setiap hari itu memenuhi target, bahkan lebih. Bahkan 11 paket, bahkan 15 paket ya sehari. Teman-teman, aku mau bilang sama kalian, saya Herti Sitorus dari Petani, dua anak dari kampung, jauh di kota, bahasa Indonesia kurang pintar. Punya penghasilan, ini bulan ini 450 juta teman-teman. Ya, Daimyo lagi capai 4 tiket, kalau Korea 4, kalau Yerusalem 2, dan bukan hal yang mudah. Ahli dong penan di mami rakan Jusi. Kita mau sukses, kasih kalian hati kalian. Serius kalian membangun bisnis ini. Aku cuma mau bilang sama kalian, aku salah satu saksi hidup di AFC ini. Dimana bisnis ini adalah bisnis yang dibawa oleh orang-orang baik. Jangan sombong. Apa sih yang mau disombongin? Kami bisa ada di sini, kami Bushido, karena ada kalian. Amin. Karena why sangat penting, teman-teman. Dan kalian suatu hari, suatu saat ketika why kamu kuat, dari Anna tadi misalnya dia bilang, wainnya kuat, untuk sukses gampang teman-teman. Tapi kalau wainnya nggak kuat, kalian nggak bisa sukses. Orang saya punya Toreda sampai Bushido jago-jago ngomong. Double Bushido sebenarnya nggak bisa ngomong. Cuma lakinya bagus, Pak. Sebenarnya di sistem kita ini udah bagus ya. Intinya teman-teman mau berhasil di sini harus masuk ke dalam sistem. Setiap Senin ada training ya. Rabu ada gym LOP. Sabtu kita ada dokter ya. Itu yang untuk dari kantor manajemen. Nah, kesalahan kita adalah seringkali kita tidak mengikuti, benar nggak? Ini adalah satu bidang baru, teman-teman. Kita harus belajar, ya. Kenapa kita bisa hari ini bisa lebih cepat? Karena kita udah lebih duluan mengerti. Itu aja, teman-teman, ya. Semua orang harus percaya bahwa dia bisa. So, semua ada di sini. Makanya saya selalu berkali-kali ngomong, teman-teman. Ini saya umpamanya adalah hutang. Kenapa singa yang jadi raja hutang? Siapa yang paling gede di hutang? Gajah. Siapa yang paling cepat di hutang? Cita. Lalu kenapa raja di hutan adalah singa kalau dia bukan yang paling gede dan dia bukan yang paling cepat? Mindset. Saya mau kasih sedikit lagi arti kenapa kalian datang ke sini. Karena kami pejuang harian, capek tiap hari. Kita dianggap gila, kita dijauhin, kita dianggap gak mungkin sukses. Itulah kenapa kita hari kayak begini kita berkumpul semuanya. Untuk, oh ternyata bukan kita yang gila, mereka yang gila. Oke, teman-teman, terima kasih.